bila kami tinggal di kawasan situ, memang ada beberapa gangguan yang agak teruk lah kan. Memang teruk, memang bukan biasa-biasa punya. Kalau orang biasa ni dia rasa memang cabut dan takkan tinggal di situ. Okey baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita meneruskan lagi akan reaksi seram kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan satu kejadian yang baru saja tularlah beberapa hari lepas, iaitu gangguan di sebuah apartmen. Okey, yang melibatkan mungkin seorang pemancing. Beliau tidur di satu apartmen ni, check in dah petang, lewat petang. Kemudian tak silap 10 minit selepas itu beliau pun check out, pasal dia kata baru 10 minit telah pun mengalami gangguan dekat apartmen tersebut dan beliau membuat sedikit rakaman lah akan kejadian tersebut. So kita layan lah akan video ni lebih kurang 7 minit. Okay, kita tengok sama-sama, kita layan sama-sama. Selepas tu mungkin baru kita akan membuat ulasan di akhir video ini. Okay, jom kita tengok video ini sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, paranormal lah aku malam ni. Kau tengok ni, alright. Mana punya hotel aku dapat ni? Confirm malam ni paranormal lah aku. Satu apartment ni aku seorang saja. Lift macam dalam movie. Bas, horror gila bai, horror. So ni kita tengoklah, ha? Tengoklah. Dah tidur pun. Alamak, gelap. 8103, 8101, 8110. Noh, gelap gila. 8111. Noh, hujung bilik aku. Gelap kan suasana apartment yang beliau ni tempah. 8103 05. Ada. Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bilik luas, semua ada. Pintu dia macam pintu macam cerita kisah seram. Bunyi dia okay, bilik cantik lah, bilik cantik. Bilik luas, bye. Luas. Korang baca caption eh. Dia punya tu macam apa, filem seram tu. Okey, dia naik ni lah, tingkat lift tu naik atas. AJ kena cakap-cakap sikit sebab AJ takut nanti copyright. Muzik ni tak pasti. Adakah muzik ni copyright dekat YouTube atau tidak? Sebelum keluar, bye. Sebelum pintu keluar, kau nampak ni?
Dia kata masa lift nak tertutup tu ada nampak kalibat. Check in pukul 7.09 maghrib, keluar 7.29 maghrib. Chow. Tak boleh wei, Tak sampai setengah jam. Aku cakap kau. Dah kena ketuk pintu. Dah dengar bunyi langsing dalam toilet. Tak sampai setengah jam wei. Tak apalah, rugi RM60 lah. Oh gila, horror siap. Aku tak ada masalah sebenarnya, tapi aku kena perasaan kalau aku stay, confirm aku tak tidur, esok aku tak mancing. Itu yang confirmnya. So guys, not recommended lah. Okay, so better lah korang cari tempat yang proper, yang bersih sikit lah. Tengok tempat pun dengan maintenance teruk apa semua kan. Pada aku not worth it lah, dia punya angker tu pada aku ialah malu halus lah, biasalah kan, malu Tuhan kat dia. Cuma kalau kata daripada gangguan tu, kalau setakat dia kacau-kacau tak apa lagi, tapi aku dapat hasil mungkin lagi lama lagi teruk. So aku pun dapat rasa kemungkinan aku tak tidur kan, kemungkinan aku tak dapat tidur, dan efek aku punya mancing esok lah. Damn girl, damn bro, fuh, gila lah. Gila weh, ni paling laju lah gangguan yang pernah aku kena lah. Tak sampai 30 minit guys. Zat-zat kat belakang aku ada? Ada tak kat belakang? Takut kat belakang dia ada. Tak sampai 30 minit guys, dah kena guys. Tak sampai 30 minit, terus terang aku cakap. Aku buka phone, bawa keluar kepala charger, aku charge phone. Lepas tu mana dia? Mana dia punya keluar? Bawa keluar kepala charger phone, charge. Charge dia terus. Pintu bilik kena ketuk. Tutup. Aku diam dulu. Aku tanya siapa, tak ada jawab. Ketuk lagi, aku buka pintu, tak ada orang. Okay, waktu tu handphone aku tengah charge. So aku pun waktu tu pun nak ambil handphone, nak ambil video lah. Aku nak apa nama, nak ambil handphone, nak record video lah. Tak lama lepas tu sekejap je, dalam toilet tu dia ada macam apa, curtain lah. Macam curtain. Dia ada macam curtain. Dengar bunyi curtain dijatuhkan guys. Curtain tu dijatuhkan. Lepas tu macam kena tarik. Dan aku tak puas hati, aku pergi masuk dalam, tak ada apa. Sebab dengar dalam bilik aku guys. Dengar dalam bilik aku. Jadi pada aku, saving duit pun tak guna. Blah. Burn lah. Burn is burn bro. Aku dah tak kisah dah. Sebab aku tak nak. Sebab aku tengah fikir malam ni Aku nak buat editing. Aku nak apa semua kan. Edit lah travel aku kan. And, salah jalan. Betul tak? Tu bawah apa? Oh bawah lagi. And, aku ingat nak edit. Tapi nampak gaya macam ni, apa pun tak edit. Baik aku belah lah. Carilah mana-mana lah. Tidur dalam kereta lagi better lah aku rasa. So guys, hotel ni not recommended lah. So nak drive by. Okay baik, itu sahaja berkaitan dengan rakaman video tadi, iaitu daripada channel Sisik Malaya, iaitu channel yang buat video tentang memancing lah. Video ini sebenarnya telah dikongsikan di dalam Facebook, kemudian ramai yang share. Okey, dan video ini telah mendapat tontonan yang sangat ramai di Facebook, iaitu hampir seramai 500,000 kalau tak silap FJ lah, tontonan di Facebook, dan telah pun tular, orang ramai share akan video ini. Jadi itulah perkongsian yang dikongsikan oleh saudara tadi, iaitu daripada channel Sisik Malaya dekat Facebook pun ada. So pada kaitan dengan gangguan itu tadi, yang seperti yang korang tengok tadi, dia mention kalau tadi pun dia kata nampak macam shadow pun, dia kata waktu lift tu tertutup, tapi FJ tak perasan waktu tu. Nanti kita tengok balik dalam keadaan slow motion, adakah terdapat bayangan.
Kemudian gangguan yang diterima sangat cepat lah. Beliau check in pukul 7:09, tak lama lepas tu beliau dengar pintu bilik diketuk dan sebagainya lah, seperti yang diceritakan tadi. Jadi FJ tak nak ulang balik lah cerita tersebut kan. Kemudian tak berapa lama lepas tu, beberapa hari lepas tu, saudara K-On dari Paranormal Mistik Utara telah pun membuat penelusuran lah dekat apartment tersebut. Dan beliau sendiri pernah mention bahawa beliau pernah tidur dekat kawasan tersebut sebelum ini dan tidak mengalami sebarang gangguan. Kemudian FJ baca lah ruangan komen dekat Facebook tu yang telah viral tu. Ada yang komen tidak mengalami gangguan dan sebagainya, bawa family dan sebagainya, bawa anak dan sebagainya. Tetapi ada juga yang komen ada mengalami gangguan lah. So kita tak pasti adakah mengalami gangguan atau tidak. Tadi macam tadi dia sebut bilik dia bilik 8 berapa lah. So AJ rasa kemungkinan yang berlaku itu adalah di tingkat 8. Dan seperti yang korang tengok di dalam video tadi, ni beliau seorang diri saja. Semasa AJ tengok video Saudara K-On membuat penelusuran, Saudara K-On kata ada beberapa keluarga lah yang ada dekat apartment tersebut. Jadi dia tak boleh buat bising dan sebagainya. Tapi macam saudara tadi, saudara daripada Sisik Malaya tadi, dia kata dia seorang saja dan dia pun rakam makan video tersebut. Jadi persoalannya adakah ini betul ataupun tidak lah. Berdasarkan based on video yang AJ tengok tadi, AJ nampak tak ada isu yang dia buat video tu sebagai fake ke apa, tak ada. Semuanya berlaku kerjaan tersebut secara spontan dan rakaman yang dilakukan juga secara spontan lah. Di mana beliau ni memang buat channel dan sebagainya, jadi beliau rakam lah di mana beliau tidur. So itu yang berlaku, dan rakaman itu pun tak nampak lah macam buat-buat dan sebagainya. Memang satu pengalaman beliau yang real lah. Cumanya kepastian tentang gangguan itu kita tak pasti, sebab semasa saudara K-On membuat penelusuran dekat kawasan tersebut, tidak ada apa-apa sebarang tindak balas lah. AJ pun tengok sekejap live tersebut sekejap lah, sampai dia habis ke tingkat berapa tah. Lepas tu AJ memang kena tidur lah pasal AJ kerja esoknya kan, tak sempat nak habiskan. Tapi masa dia buat penelusuran tu, turun tingkat by tingkat daripada saudara K-On, tidak ada sebarang masalah. Jadi gangguan ni sebenarnya dia tengok orang jugalah, dia tak mengalami, dia tak akan alami kepada semua orang, dan dia tengok juga siapa yang diganggu. Sebab tu orang cakap kemungkinan orang yang diganggu ni adalah orang baru di tempat tersebut. Bagi orang yang mungkin dah pernah menginap, dah pernah beberapa kali datang sebagainya, ataupun orang di kawasan sekitar itu, mungkin orang-orang macam ni mereka tidak mengalami gangguan. Tetapi bagi orang yang baru first time datang dan sebagainya, macam yang selalu disebut, dan kalau kat situ tempat, sesuatu tempat itu ada sesuatu, kebiasaannya makhluk-makhluk macam ni dia akan buat istilah FJ salam perkenalan lah. Dia akan mungkin mengganggu akan, ataupun menunjukkan diri dia terlebih dahulu. Okay, kemudian bergantung kepada diri kita lah, sama ada kita nak accept ataupun kita nak lari daripada situasi itu, terpulang pada diri kita lah. Sebab FJ pernah macam tentang rumah, FJ ada dulu, FJ rasa FJ pernah kisahkan kot dalam channel ni. Dah tak ingat dah reaksi seram yang keberapa ataupun kisah seram kalau tak silap, pengalaman FJ yang diganggu di suatu rumah ni lah. Okay, rumah tadika, AJ ringkaskan lah cerita ni. Waktu tu AJ student, so AJ kahwin awal. Kemudian waktu tu AJ dengan wife cari rumah sewa. Kemudian bila cari-cari tu, rumah sewa tak dijumpai. Dan waktu tu juga wife AJ dia praktikal di sebuah sekolah tadika macam tu lah. Dan tadika tersebut tadika yang berada di kawasan perumahan corner lot di hujung sekali. Jadi dia berpraktikal di situ. Kemudian bila AJ cakap kepada, mungkin dia bagi tahu kepada guru tadika tersebut, pengetua tadika tersebut, bahawa kami mengalami masalah nak cari rumah sewa. So pengetua tadika tersebut dia offer lah kepada FJ dan isteri untuk tinggal sekejap di kawasan rumah tadika tersebut. So bila kami tinggal di kawasan situ, memang ada beberapa gangguan yang agak teruk lah kan. Memang teruk, memang bukan biasa-biasa punya. Kalau orang biasa ni FJ rasa memang cabut dan takkan tinggal di situ. Tapi sebabkan kami waktu tu tak ada option, so bila gangguan yang teruk tu, kami hadap je lah. Kami tetap tinggal di situ sehingga habis tempoh praktikal isteri. Kemudian barulah isteri FJ dia pindah keluar, dia masuk rumah bujang kawan perempuan FJ yang ada. So FJ waktu tu pun ada rumah bujang juga. So FJ kami tinggal berasingan lah untuk sementara waktu. Itulah kejadian yang berlaku. So gangguan tu sebenarnya detail lah. FJ kalau nak cerita ni tambah lagi masa panjang, jadi FJ tak nak cerita tentang gangguan yang FJ terima. Tapi situasi FJ pada ketika itu adalah accept je. So FJ lepas dah berlaku gangguan tu, FJ tinggal je dekat kawasan rumah tersebut lama sebulan ataupun dua bulan. Kami tidur pun semua buat tak tahu je kan, walaupun dah diganggu dengan teruk. So tak ada apa pun, dia macam first tu mungkin dia nak, macam dia cakap tadi lah, istilah salam perkenalan, bahawa nak bagi tahu ada
mereka ni duduk dekat situ ataupun entiti tu dia duduk situ, so korang jangan nak buat pasal itulah. Selepas tu AJ buat tak tahu dengan isteri kan, walaupun waktu tu isteri AJ memang dia goyang lah dengan situasi tu. Okay, dia macam nak menangis semua dia, sebab terlampau takut dia menangis macam tu. Waktu tu berlaku kejadian waktu tengah malam. Korang bayangkan kalau tiba-tiba kau dengan isteri kau saja, waktu isteri kau kena rasuk tengah malam dalam keadaan rumah yang angker, itulah situasi dia. Tapi kita buat tak tahu sajalah. Itu pengalaman FJ. So berkaitan dengan gangguan tadi, gangguan ni tak berlaku pada semua orang. Dia akan ganggu mungkin certain orang saja. Kalau orang itu ada ilmu lagi lah, benda-benda ni mungkin berat lah untuk mengganggu orang-orang tersebut. So video ini sampai di sini saja. Apa pendapat korang berkaitan dengan video tersebut, ataupun korang ada pengalaman yang lebih kurang sama yang korang nak kongsikan kepada orang ramai berkaitan dengan kisah seram yang korang alami, melawat di rumah seram ataupun hotel seram ataupun resort seram, korang boleh tepek dekat ruangan komen di bawah. Ataupun kalau korang rasa nak FJ ceritakan pengalaman korang yang panjang, korang message FJ, DM FJ di Facebook, insyaAllah FJ akan ulaslah akan cerita tersebut. Ada satu cerita yang FJ masih tak cerita lagi sebab cerita tu panjang. Sebelum ni FJ cakap nak cerita kan berkaitan dengan gangguan talian telefon yang orang tu kongsi panjang. Jadi FJ nak tak nak FJ kena kisahkan juga kisah tersebut pada masa akan datang. Cuma FJ cari masa yang sesuai, sebab nak cerita ni dia kena ada mood. Kalau tak ada mood, macam penat dan sebagainya, nanti penyampaian cerita itu tidak sampai. Jadi FJ tunggu masa yang sesuai. Bila FJ betul-betul ada mood, betul-betul rasa nak cerita, baru FJ ceritakan akan satu gangguan, kisah gangguan ni yang melibatkan talian telefon yang berlaku kepada satu orang pakcik lah. Sekarang mungkin umur dekat 60 tahun. Dia cerita kepada FJ ni pengalaman dia berlaku waktu tu dia muda lagi, tahun 70 lebih ataupun awal 80-an macam tu. Kata saya hujung tahun 70-an. Okay, cerita ni mungkin real dan bahasa yang digunakan bahasa lama. So sebab tu FJ kena ceritakan balik dekat korang, sebab kalau FJ bacakan kisah tersebut, korang mungkin tak faham apa yang ditulis sebab tulisan gaya bahasa tu gaya bahasa yang lama. Okay, so video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.